Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to Indra S7 channel. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Dan aku berharap ya pastinya kita semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita juga semoga dalam keadaan sehat semua, serta orang yang ada di sekitar kita semuanya semoga dalam keadaan sehat juga ya. Dan kita juga dimudahkan dalam rezekinya dimanapun kita berada. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra S7 dan aku pastinya akan ngajakin lagi tentunya kalian untuk mereaksi. Nah, video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari Aina Abdul ya, Balkis ya, Vokal Mania 2020. Guys, aku selalu penasaran dan selalu mengapresiasi bagaimana Aina Abdul bernyanyi, termasuk itu lagu dia sendiri ataukah dia cover. Di sini dia cover kayaknya lagu Balkis ini, original song by Dato Siti Nurhaliza. Dan aku sudah mendengar ya Dato Siti Nurhaliza menyanyikan lagu ini, sudah aku lihat videonya dan aku ingin tahu bagaimana Aina Abdul mengcover lagu ini ya, apakah sama dengan Dato Siti Nurhaliza ataukah dibeda-bedain sedikit ataukah dibedain seluruh lagu ini ya dengan cara ia cover. Biasanya Aina Abdul ini melakukan perbedaan yang sangat besar. Mungkinkah termasuk pada lagu ini? Aku juga belum tahu. Langsung saja kita ke videonya. Tapi aku ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini tentunya. Oke, okay. Daripada aku penasaran lagi, tanpa aku banyak membuang waktu, dalam hitungan 3, 2, 1, play. Oh. Alat musiknya cuma dua sini ya guys ya. Oh guys, Aina Abdul ya, kalau udah, aduh, kalau dia udah dia yang cover, kalau itulah dari awal aja udah jempol banget untuk Aina Abdul guys. Di sini jelas banget perbedaannya antara versi originalnya dan versi Aina Abdul ya. Di sini agak rada-rada ke jazz gitu guys ya, tapi mantap banget. Oke, kita play aja lagi. Oh, dengan lembut gitu guys dan agak-agak manja gitu guys. Aduh. Iramanya juga, aduh, keren banget guys. Oh guys, aku suka banget ya Aina Abdul cover lagu ini, terlihat lebih enjoy guys. Waduh, dan dia lebih cantik gitu ya dengan melas-melas manja tadi ya guys ya. Oke, kita play aja lagi. Play. Oh. Oh, teriakan Aina Abdul begitu merdu guys. Waduh. Dan busananya agak beda di sini guys ya. Dia memakai jas gitu guys dan memakai kepala ya guys. Di alam pesona,
Guys, lagu ini terdengar sebegitu mewahnya ya guys ketika di cover Aina Abdul. Waduh, enak banget di telinga dan perfect banget penampilannya. Oke, aku sangat ingin tahu ya bagaimana di part berikutnya. Kita play aja lagi. Play. Oh, mantap banget guys. Ini keren banget. Wow guys, keren banget ya. Walaupun kalau aku dengar musiknya cuman sederhana banget ya guys ya, tapi dia melakukan perubahan ya dari lagu aslinya originalnya ke lagu covernya. Dia memang betul-betul sangat berbeda di sini guys. Sangat jelas ya perbedaannya. Genre irama musiknya juga berbeda guys ya. Yang mana originalnya itu lebih mengarah ke Melayu, irama pop Melayu gitu guys ya. Kalau Aina Abdul yang cover ini kayak ala nge-jazz gitu ya, tapi bagus banget apa yang dilakukan Aina Abdul. Dan semua lagu yang di cover oleh Aina Abdul itu semuanya pasti berbeda banget, pasti ala Aina Abdul yang sangat bagus. Dan aku suka tadi teriakannya juga mantul banget guys. Dan lagu ini terdengar jadi sangat mewah di tangan Aina Abdul. Udah gak salah lagi guys, ia adalah masa depan penyanyi dari Malaysia yang pastinya akan sangat terkenal kalau dia mampu mengolah lagi ya kualitas vokalnya. Dan dia insya Allah mampu menembus pasar musik Indonesia guys. Aku doakan itu, semoga itu cepat terlaksana. Oke guys, demikian dulu video dari aku. Semoga kalian semua terhibur dan pastinya aku telah terhibur dan banyak kejutan yang dilakukan oleh Aina Abdul di video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini tentunya. Dan aku mohon undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.